Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, saya jumpa lagi kita di podcast Ngobrol Pendidikan Santui. Kali ini kita masih dengan topik pertanian. Ya, ada tamu istimewa buat kita, Pak Sarno. Pak Sarno, ini adalah tokoh ketahanan pangan pada tahun 2004, 2004 Pak Sarno ini mendapatkan penghargaan tokoh ketahanan pangan dari Presiden SBY. SBY. Nah, kita akan kulik bagaimana ketahanan pangan yang dikelola atau yang digeluti oleh Pak Sarno sebagai petani durian. Nah, nanti akan kita lihat juga apa sih hubungannya antara SMK dengan durian. Nah di sini letaknya bagaimana anak-anak kita di SMK Pertanian ini nanti mendapatkan pengalaman berharga dari Pak Sarno terutama dalam pengembangan durian yang luar biasa. Ya. Pak Sarno, siap. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarno, ini kan kita mengenal di Banyumas ini khususnya di ya, daerah ini adalah ya, daerah yang kaya dengan durian-durian, ya, dengan ya, berbagai jenis durian. Nah, kebetulan kita juga tahu bahwa di sini ada varian durian yang baru, ya, ya, ya. yang konon itu merupakan hasil persilangan. Ya, ya. Nah, Pak Sarno, gimana ceritanya sebenarnya ya, ya. durian sehingga disebut dengan durian bawor ini, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada seluruh rakyat Indonesia karena saya kebetulan orang Indonesia jadi dari Sabang sampai Merauke kami di sini akan menginformasikan berbagai hal berkaitan dengan masalah durian. Sebelum itu kami memperkenalkan diri dulu. Nama saya memang Sarno Ade SPD itu. Sarno agen durian sedulure petani durian. Ya, di samping itu sebenarnya saya juga uh, alumni uh, IKIP PGRI Semarang alumni tahun 2007 ya S1 nya dari sana ya di sini kami memang menginformasikan hal itu biar pada tahu lah siapa sebenarnya saya nah kebetulan saya itu guru SD dan ngajarnya di SD Negeri Manggungan sama Kabupaten Banyumas ya letaknya dari sini sekitar 5 ya lima menit perjalanan jadi tidak terlalu jauh itu tempat kerja saya Nah, saya berkaitan dengan durian itu memang saya kenapa kok saya menggeluti dunia durian. Setelah saya pelajari durian itu itu raja buah. Jadi karena raja buah, uh, insya Allah ya dari menggeluti durian ini nanti akan menjadi raja. Raja itu dalam hal bukan sebagai raja yang uh, sebenarnya, artinya kita menguasai, menguasai beberapa hal ya, menguasai ekonomi dan sebagainya itu dari durian itu bisa. Ternyata saya ke SD, ternyata bisa mendapatkan sesuatu yang sangat luar biasa bagi saya itu di samping gaji mm -hmm. dari negara. Saya mendapatkan tambahan dari hasil usaha gitu, misalnya durian. Dan durian ini memang namanya mungkin sudah banyak yang tahu, cuman agak menggelitik karena ini namanya durian bineka bawor. Bineka itu sebenarnya kata saya mengambil uh, semboyan negara kita kan bineka tunggalika. Yeah. Berbeda-beda tetapi tetap satu juga ini memiliki kekuatan one power dan ke depan insya Allah kita memang menjadi negara yang super power gitu dari ya, berbagai hal termasuk dari dunia pertanian khususnya durian gitu. Mm -hmm. Nah power itu akronim dari kata-kata serba-serba di Banyumas itu maskotnya caru power. Uh -huh. Jadi caru power itu dalam bayangan ada Semar, Gareng, Petru, Bagong. Nah nama yang terkenal di sini Bagongnya itu bukan Bagong tapi power. Power jangan uh, ini merupakan ya maskot kabupaten ya, Banyumas caruk bawor itu yang artinya cablak bicara apa adanya artinya kalau jelek jelek kalau bagus bagus jadi tidak tadi ngaling ngaling berani bicara di depan mm -hmm. siapapun sepanjang mm -hmm. benar gitu kalau tidak benar ya dengan siapapun tidak berani gitu ini filosofi yang ada di kabupaten Banyumas. Sebenarnya jenis durian itu macam-macam sekali. Tidak hanya Bawors itu saja. Itu dulu ada contohnya ya. Yang terkenal ada Sunan, Petruk, hmm. Sitokong, si, si Mimang, Oneng, Kamun, Metro. Ada juga yang lain, yang Montong, ada hmm. Musangking, ada Duri Hitam, ada Pelangi, ada bahkan ada nama yang sangat bagus sekali namanya Ondernemeng itu. <laughs> Ondernemeng itu mungkin dari bahasa Belanda hmm ya dulu mungkin kita dijajah oleh Belanda ada orang yang suka semadurian dan mungkin orang Belanda itu menjadi bahaya terkenang oleh mereka yang punya durian diberi nama durian undernemo jadi kelebihan dari durian bineka power yang saya kembangkan itu memang saya merintis dari tahun 96 Sembilan merintis bersama anggota kelompok tani yang ada di sini termasuknya karena waktu menerima penghargaan pun saya bersama enam orang ke sana istana negara namanya kelompok petani durian unggul kecamatan kemeranjin saat itu yang menjadi gubernur itu pak mardianto kemudian bupatinya saat itu Aris mm -hmm. terus uh, camatnya Said dan uh, lurahnya saat itu Pak Kardan jadi kita memang semacam apa ya tim lah, tim yeah, yeah, lah yeah. tim dalam yang sampai ke istana pun itu juga berkat dari Dinas Pertanian uh, Tanaman mm -hmm. Tangan Kabupaten Banyumas yeah. jadi saya tidak meninggalkan itu semua karena itu memang ada mm -hmm. hierarki lah, ada yeah. kebersamaan Ya ini kan menarik pak dari latar belakang pendidikan guru Betul. ya kemudian mengajar di SD. Betul. Nah tertarik mengembangkan durian unggul yang bernama Bawor ini ya. ini kenapa pak? Ya, karena pertimbangan ekonomis ya karena kita itu kan inginnya punya sesuatu yang lebih kalau hanya mengandalkan pekerjaan pendapatan itu statis. Tapi dari usaha ternyata dinamis. Mm -hmm. Dari durian ini kenapa ke durian bukan yang mangga dan yang lain-lain? Mm -hmm. Karena pertimbangan ekonomi. Ekonomi itu tadi harganya paling mahal. Mm -hmm. Di samping itu disukai kalangan atas, disukai kalangan bawah. Mm -hmm. Jadi mau saya kalangan bawah bisa menikmati karena menanam, kalangan atas bisa memborong karena dia punya banyak duit. Gitu. Nah, <laughs> kaitannya dengan anak SMK dan seterusnya, ini dunia pendidikan itu sebenarnya uh, sangat dinamis sekali. Ya, kalau kita hanya mengandalkan satu sisi teknologi, misalkan elektronik dan sebagainya, sementara hak, masalah pangan tidak diperhatikan, itu hmm. juga repot, Pak. Ah. Karena saya yeah. berpikir begini, negara maju apapun itu tidak akan bisa maju kalau tidak ada pendukung pangan. Contohnya, misalnya Jepang, itu bangga dengan teknologinya, itu sebenarnya, itu ketergantungan kepada negara agraris. Coba kalau dia hanya memikirkan mobil lapar apa mau makan bemper ya. itu pasti akan larinya ke makanan makanan ya Nah kalau saya penginnya orang kita itu kenyang tapi memiliki mobil juga memiliki yang lain bisa naik pesawat dan sebagainya mm -hmm. itu dari durian itu terbukti karena saya sendiri sudah mm -hmm. mengeliti dan mengalami dan mendapatkan hasil dari itu Oke okay, uh, kalau ini kembali lagi ke SMK yeah. ini. Mm -hmm. ya di SMK ini kan kita punya Jul. banyak itu, Jul. ada tanaman pangan yang bermacam-macam hmm. lah, yang mengembang yang dikembangkan di SMK yeah. SMK pertanian. Jul. Nah, kenapa durian salah satu durian yang yang di Banyumas katakanlah yeah. ini lebih unggul dari duriannya yeah. Thailand misalnya gitu yeah. ada nggak keinginan kita untuk mengembangkan ini yeah. di SMK gitu pak? Itu itu seharusnya dari pihak dinas pendidikan terkait khususnya yang menangani masalah SMK karena di situ SMK kan membidangi beberapa lah ada jurusan ini hmm. jurusan itu jurusan elektronik jurusan yang lain termasuk ya. jurusan pertanian. Nah inilah yang harus digenjot anak-anak kita ke depan khususnya SMK pertanian menggeluti tapi tidak hanya teoritis. Jadi harus ada prakteknya hmm. ada semacam apa ya pengalaman. Hmm sekilnya itu ada hmm. kalau hanya teori saya yakin sekali tidak akan bisa maju ya kalau nah, kalau kita lihat ini dengan, dengan perkembangan yang makin maju begini pak hmm. ya sudah memiliki lahan yang luas lah gitu yeah. nah anak-anak kita yang di SMK hmm. ya dan institusi SMK itu pernah nggak melakukan kerjasama untuk membina anak-anak yeah. kita di sini gitu eh sementara sebenarnya kunjungan-kunjungan dari SMK itu datang ke sini banyak yang datang contohnya dari SMK karena kehutanan apa ya di Jogja itu benar sini terus SMK SMK yang lain di Banyumas itu juga ada juga pernah kesini, bahkan di sana ada hmm. sudah ditanami durian hmm. di SMA Kalibagor itu. Gitu. Nah, itu berarti ada imbas positif. Hmm. Jadi marilah kita bersama-sama, baik itu tenaga kerja di bidang pendidikan yang ada di masing-masing hmm. uh, uh, lembaganya. Dan hmm. kami di sini juga ikut membantu, barangkali anak-anak kita perlu informasi lebih jauh tentang durian. Kami siap membantu hmm. juga, terus budidayanya bagaimana, pemasarannya bagaimana. Terus termasuk pengolahan ke depan, andeka terjadi auto overload itu juga perlu diinformasikan hmm. juga. Nah durian yang saya kembangkan ini beda dengan durian yang lain, bisa nanti bisa dibuka, dinikmati, dinilai baik atau jelek itu urusan konsumen atau yang akan menikmati. Jadi nanti saya perlu untuk dibuka. Ya. ya. jadi itu dirasakan ya <laughs> harus fair, artinya fair itu apa adanya. <laughs> Kalau jelek katakan jelek tidak apa-apa. Ya, ini sahabat. Kalau jadi juga harus kita, dikatakan baik. Kita gitu. nanti akan membuka durian ini ya. Ah. Isinya seperti apa? Tapi sebelum ya. kita buka kita masih ya. mau mengulik bagaimana ya. Pak Sarno ini mengembangkan durian ini sehingga bisa berkembang sedemikian pesat ya. Hmm. Pak Sarno ini kenapa kok namanya itu bisa sampai kemana-mana sampai yeah. sampai namanya bawor ini yeah. bawor ini sejarahnya apakah ini yang di war itu yeah. apa saja gitu ini campuran dulu itu ada tanaman saya itu pernah mereka yasa membuat mendesain satu pohon terdiri dari berbagai macam varietas sekaligus terjadi perkawinan silang antar bunga A, bunga C, bunga D dan seterusnya lah. Contohnya ada si tokong, patrok, hmm. sunan, otong, perong, si bakul dalam satu pohon itu. Hmm. Lah muncul produk baru itu yang kualitasnya jauh lebih baik, beda body fisiknya dan seterusnya yang akhirnya menjadi acuan hmm. untuk dikembangkan. Itu masalah itu. Kedua durian bineka kenapa banyak diminati kemudian banyak terkenal banyak yang tahu dari mana-mana karena ya mungkin mutu karena kalau mutunya jelek, saya yakin orang ya tidak yeah, akan mengenal yeah. itu. Jadi ini permainannya di mutu. Jadi kalau mutunya bagus, insya Allah itu banyak orang yang suka tanpa harus disuruh datang, dia akan datang sendiri. Mm -hmm. Karena asumsi saya begini, saya jadi orang desa dari papa, tapi berpendapatan kota. Pengeluaran tetap ala desa. <laughs> dari mencari duit menjadi dicari oleh duit. Ya, bagaimana supaya kita dicari oleh duit? Ada produk produk yang bagaimana yang berkualitas yang punya daya saing sehingga di misalnya digabung atau dicampur dengan produk luar negeri misalnya musangking terus montong kita nggak kalah ya yeah, yeah. yang nilai siapa konsumen jadi saya nggak perlu uh, menggembor-gemborkan ini bagus ini bagus kalau memang itu bagus tanpa digembar gembor pun insya Allah akan dicari yeah. sahabat Risan, jadi ini ada satu satu apa uh, patah atau apa namanya tadi disampaikan Pak Sarno ini jadi pendapatan kota pengeluaran desa ini menarik. <laughs> ya. Jadi bagaimana kita akan membuat yeah. satu produksi yang berkualitas yeah. dengan pendapatan yang wah, yeah. tapi pengeluaran kita itu pengeluaran desa. Yeah. Ini pengeluaran yeah. kita di desa itu artinya yeah. kita, kita apa kita. lebih lebih efisien, sederhana. Ya makan alamiah hmm. yang ditanam oleh kita sendiri tanpa kimia dan seterusnya itu kan akan lebih sehat dan yeah, yeah. itu maksud saya seperti itu karena saya pikiran saya dulu pernah jadi pedagang asongan betapa susahnya mencari duit lewat pedagang asongan saya harus naik mobil ke sana di mobil belum tentu ada yang beli dan seterusnya yeah. lah ini menjadi semangat saya untuk merubah nasib jadi kalau kita ingin merubah nasib <laughs> ya harus ada sesuatu yang dimunculkan, sesuatu apa? Nah, kebetulan saya menekuni dunia pertanian, budidaya. Oke, sahabat, kawan-kawan di SMK juga teman-teman praktisi pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak hanya yang berada kita lakukan secara formal di sekolah, tetapi juga yang kita pelajari di alam pun ini bisa melakukan atau dianggap sebagai sebuah proses pendidikan dalam menghadapi atau mengarungi kehidupan kita sehari-hari. Nah, kawan-kawan di sini di tempat Pak Sarno ini, kawan-kawan bisa mendapatkan durian yang ukuran jumbo. Ini Jadi, paling besar ukuran berapa Pak? Ada bisa sampai 12 kilo lebih. Ada 12 kilo dengan nilai ya. jual satu juga lebih satu biji. Satu biji bisa, 1 bisa juta. sampai satu juta lebih, ya. Hmm. dan kawan-kawan bisa belajar di sini sekaligus menikmati durian di sini, ya. <laughs> ya. ini okay. ada di Pak ya. Sarno Ahmad Darsono. Nah, ini tekniknya namanya teknik ya. sarakapita yang artinya kebersamaan itu. teknik sarakapita, ya. ini bisa menjadi salah satu model pengembangan pendidikan pertanian di SMK kita. bagaimana melakukan kawin silang. Ya, ya, ya. Tumbuhan lokal atau tanaman-tanaman lokal dengan tanaman-tanaman paritas lainnya dan ini dilakukan dan sudah dialami dan dipraktikkan oleh Pak Sarno secara nyata dengan kawan-kawan di sini. Jadi, Pak jadi ke depan kita itu jangan mengandalkan impor. Bila mana perlu kita ekspor. Jadi untuk saat ini kita itu kadang-kadang ibarat ayam mati kelaparan di lumbung padi. Hmm. Nah ini kan sangat ironis sekali. Kalau tanah subur manusianya banyak kok mau makan bingung mau makan durian harus beli dari musangking dari Malaysia yang mahal terus Thailand itu contohnya montong mahal harus ke sana kemari wah di sini diproduksi dipasarkan kemudian kita punya pendapatan yang lebih dari durian Insya Allah bisa so, Oke okay, Pak Sano ada satu kendala di pengembangan pendidikan kejuruan mungkin di khususnya di pertanian ini uh, kendala lahan. Nah, apakah durian semacam ini bisa di apa dibudidayakan di lahan yang terbatas. Misalnya SMK ini kan tidak terlalu nah, banyak iya. itu Pak, ini lahannya itu. Nah, inilah nah, kita itu memanfaatkan lahan yang sempit agar lahan yang sempit itu nilai jualnya banyak. Kalau nanam-nanam tanaman yang lain itu nggak bisa sebanyak durian. Contoh 4 meter persegi saja ditanami satu pohon kalau satu pohon buat satu sampai sepuluh 10 sampai seratus, kalau usianya sudah lima tahun ke sana, biasanya buahnya sampai di atas dua puluh tiga puluh empat puluh lima puluh, kalau misalnya mencapai lima puluh, lima puluh satu biji durian 200 saja kali 50 itu sudah berapa itu? Hmm. Itu sudah 25 juta misalnya. Kalau misalnya 200-an 50 10 juta. Berarti 10 juta itu dihasilkan dari 4 meter persegi menghasilkan 10 juta. Kalau untuk beli padi itu dapat 1,5 ton. Hmm. Berarti 4 okay. persegi menghasilkan segitu. <laughs> Jadi yang modal pertama sebenarnya bukan masalah keuangan. Satu ada kemauan gak? dari pribadi orang itu sendiri. Kalau orangnya punya kemauan merubah nasi, masih, tanah itu tidak ada masalah. Kalau bisa tabung tabung pot, kalau tidak produksi ya pemasaran, misalnya pemasaran tanaman dan sebagainya ya. itu tidak ada masalah. Ya, bergantung kepada kreativitasnya ya. ya betul. Jadi jangan selalu ya. pikirannya ke produksi. <laughs> kalau tidak punya lahan bagaimanapun juga itu budidaya, pengembangan dan seterusnya. Oke, okay, kawan-kawan. Ya. Ini obrolan kita dengan Pak Sarno, S.Pd. Hmm. S apa tadi? Ya. Uh, Saya saudara kandang. Sarno ya Sarno agen duren sedulure petani duren. Iya. Oke, kita akan coba lihat bagaimana isi seperti Dalam duriannya. Siap, saya bukakan ini ya. Nah. Ini ya, begini aja ndak apa-apa Nah. Ya udah gitu juga ndak apa-apa ini. Nah, udah. Ini Mas, juga Mas. Kita Ini ya, nah, jadi ya. ya syuting dishotting, Nah nih, tuh, tuh, Nah. ini warnanya kuning, kuning. agak tua, jadi setengah ah, kuning kemasan ya, ya, nah, ini, orenge. ini Duriannya ya, nih, luar biasa, ya, ya. silakan dinikmati dengan dan ini kawan-kawan bisa datang saja ke Pak Sarno di sini Siap, di Banyumas terima. dan duriannya pasti oke. Okay. Oke, okay, terima kasih kawan-kawan. Ini obrolan singkat di <laughs> obrol pendidikan Santi bersama Pak Sarno. Oke, okay, terima kasih. Ketahanan pangan tahun 2004. Terima kasih Pak Sarno. Pasti, ya assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi, 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 warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.